Jumpa lagi di YouTube channel Zona Review. Oke, jadi di video kali ini aku mau unboxing salah satu body scrub favorit aku yang sering aku pakai. Ini dari Mustika Ratu. Nah, jadi si scrub dari Mustika Ratu ini tuh banyak varian rasanya ya. Cuman yang sering aku pakai ini yang rasa zaitun. Nah, jadi setelah kalian mandi pakai body scrub ini tuh, yang aku rasain di kulitnya itu, nah kulit aku ini kan jenis kulitnya itu cenderung normal to dry ya guys, jadi kering gitu. Dengan dibantu oleh body scrub dari Mustika Ratu ini, bisa melembabkan kulit, menghaluskan kulit, dan mengangkat sel-sel kulit mati. Nah, yang kita tahu ya dari produk Mustika Ratu itu produk zaman dulu yang brandingnya cukup kuat, sampai sekarang masih bertahan, bahkan produknya pun masih bisa dibilang perusahaan kosmetik terkemuka di Indonesia lah ya, karena sudah cukup lama bertahan hingga sampai detik ini. Nah, ini si butiran scrubnya juga dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kasar, jadi nggak terlalu sakit gitu. Dan ini tuh wanginya tuh wangi banget, wangi zaitun. Ada wangi melati juga, macam-macam sih. Cuman aku lebih prefer yang rasa zaitun ini. Ini kita coba kita lihat ya tekstur. Nah, teksturnya jadi seperti ini. Ada tuh, ya cukup lembut. Tergolong body scrub yang cukup lembut. Dia nggak terlalu kasar guys teksturnya. Ini aku beli di harga Rp40.000 dan ini pengirimannya cepet banget ya. Aku pesen sore dan besoknya udah langsung sampai. Pokoknya ini recommended seller. Nanti aku cantumkan di description box untuk informasi sellernya. Oke guys. Sekian ya informasi aku untuk hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lagi bingung mau pakai body scrub yang mana. Aku sarankan pakai body scrub dari Mustika Ratu rasa varian zaitun. Oke, sekian informasi aku untuk hari ini. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.